Eh? Ada? Oh, jatuh, tolong. Ada? Ketam, oh, oh. Maklum kita dapat ketam. Mana-mana rancak, penduri. Ya lagi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Jumpa lagi. Okey, tengah hari jam lah ni. Tadi pagi saya main dah. Jadi saya lepas trip hari ni kat Ani. Sepatutnya hari ni 3 biji bot jalan. 3 biji bot jalan. Lepas tu semalam double confirm balik. So satu cancel. Masalah apa, satu lagi cancel 2 hari lepas dah. Saya tak tengok. Lepas cakap cancel, saya ingat lepas tanya abang location. Saya kata okey lah. Location ke apa? Lepas tu okay, apa? Cancel. Okey, lepas tu dah jadi cancel. Tak apalah. Saya ingat trip kita, trip saya cancel lah kan. Main-main pagi tadi, yang trip Anik tu patutnya trip saya. Alah-alah, jadi haru kan. Kita tadi tak siap apa pun, pakai gasuak pendek apa semua, main hantar minyak kat Anik lah. Lepas tu daripada main, ayah, kami booking naik boat nombor satu. Alah, pergi dah. Kita dengan tak siap apa lagi. Anik dah main dah. Tak syuk, jadi tak syuk lah. Dalam ni macam ni lah. Dah jadi macam ni. Dah, kita nak tunggu kita pula balik lambat kan. Dari jalan dengan Anik lah. Jalan dengan Anik lah. Boleh kot dah. Apa kata okey, tak apa lah. Jalan. Aduh, jadi tak syok lah kan. Jadi tak syok. Sebab apa, cancel semua, dah cancel last minute ni. Penat tau. Oh, kalau kata nak cancel, beritahu lah awal kan. Tak ada masalah. Apa, tak ada rezeki tu. Tak ada rezeki. Okay, hari ni kan tak ada, dah tak ada trip ni. Saya tak ada buat apa hari ni. Jadi kita pergi buat cari lup lah. Tak nak pergi cari lup awal tadi. Tapi tadi pagi pergi settle apa, orang rumah nak pergi hantar kucing pergi grooming. Sampai 2-3 ekor pergi grooming apa semua. Settle-settle semua tu. Lepas tu aku fikir pergi market dah, beli umpan dah. Pergi beli umpan termenung 3 kilo. Lepas tu pergi cari lup lah hari ni. Haa, hari ni ingat saya sorang lah. Lorang je lah. Kita sorang-sorang je. Membekalkan umpan 3 kilo, rod 3-4 batang. Jadi kita nak try cari lup orang lah. Bukan banyak pun. Dapat sekong dua je. Haa, jadi lah kan. Dapat sekap ke apa ke. Lama tak buat ikan bakar kan. Lama tak buat ikan bakar. Ish, saya geram tu ya. Seminyak, dua minyak. Sekap di viral ni. Sampai lah ni tak dapat-dapat. Tak tahu sebab apa. Okey, lah ni kita jangan buang masa. Lah ni jam pun dah pukul 1 lebih lah. Jadi, jom. Barang semua saya buat turun lah. Injin pun dah panas dah. Jom kita gerak pelan-pelan ke Sangkak Sungai Udang. Kita gerak pelan-pelan kayu. Ni saya dah selamat sampai ke Sangkak lah. Ni ke Sangkak pertama saya ni. Ke saya main belah bawah lah. Tak boleh main belah atas. Cuaca lah ni. Angin dia ikut ayak. Angin utara dia ikut ayak pasangan. Jadi susah lah nak parking tu. Nak berubah parking tu. Yang ni pun nak parking pun agak. Ni sengit. Sengit macam tu. Tak apalah, boleh lah seorang-seorang mengat kan. Lari jom. Lari saya dah sampai lah. Dia pemudahkan rezeki dia ni. Harap dia lah kita try target. Sekap Sabah ke. Kita try cari sekap ke. Mau tak cari sekap kan. Dapat sekap cuba bakar. Haa, nampak. Dapat sekap kita buat bakar. Jadi kita dah cuba Sangkak pertama. Haa, dia mudahkanlah rezeki saya ni. Haa, dia insyaAllah Sangkak pertama. Smash, 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 smash
Bali nak kita punya umpan-umpan buat semua perang semua dah siap besar sikit lah. Jadi kita semua sibuk umpan sok-sok tu. Kita dah cari ikan besar lah. Kalau buku kecil, umpan kecil, ikan kecil lah. Jadi kita cari sekat lah buat. Tapi cuaca sedap peralun lah ni. Tadi saya pakai tak berapa peralun sekarang. Tak peralun lah sikit-sikit lah. Ni lepas-lepas ni dah peralun. Boleh tahan kat lah. Boleh tak apalah kita duduk lah sekarang ni. Harap-harap. Dia pun dah kalah sikit sekarang ni. Harap-harap jaya lah. Ha, kan. Kalau tak ada, kita duduk dalam kat sakak ni dalam mungkin dalam kuih 3 lebih lah tu lah. Sebab kita pergi 9 pula. Saya ada buat terang sikit. Tadi cari bumbun saja nak cari 9. Lama tak mengenai 9. Jadi serius cakap lama tak mengenai 9. Jadi hari ni kita cari bumbun tak ada. Lepas tu ada kerang sikit. Tadi lepas besok kerang tadi balik ada kerang sikit. Beli ada buat sikit 8 ringgit tadi. Jadi tak kita pakai buat pamuk doa lah. Kita tak cari 9 lah. Saya cuba lah kan. Ada rezeki ada lah 9. Kita mengenai. Tapi tak boleh tentu lah. Kalau sangkak ni galak, memang 9 tak nampak kaya. Tak nampak rupa dah lah. Kalau kata tak makan sampai 10 sangkak ni, baru kita pergi 9. Macam tu lah keadaan dia. Boleh jumpa kita tak. Tengok tu baru eh pagi duduk ni setengah jam. Mula tengok ayak tu. Bukan ayak, laju. Ayak tak laju. Angin tu. Alahai angin tu. Dah lah seorang-seorang ni. Jenuh lah. Baru sangat enjuk umur tu. Kocak. Hapuan. Macam ni mengaruk ni. Mengaruk dalam bersemuk tu. Ayat tak laju ni angin. Angin alun angin ni. Yang punca ayat macam ni ayat tak laju. Ayat seluruh lah. Itulah. Baru boleh satu tangkap lah. Ikan tak makan. Kalau ikan makan tak apa-apa kan. Jadi jom lah. Kawan-kawan pergi apa. Pergi mengait sembilang. Jom. Kawan mengait sembilang. Mengaruk lah macam ni. Jom pakai. Nampak gaya angin macam ni mengaruk kan. Nak mengai kat sangkak ni yang faham-faham lah kan. Sorang-sorang nak parking saya. Betul-betul saya nak keluar ni. Jenuh nak keluar. Bersemuk habis yang keluar. Betul-betul angin utara ni. Kenapa ni? Dia bawa hujan pun. Belah Pinang tu ada awal hujan. Dia bawa awal hujan main sini. Tadi saya main ni. Ayak tak bawa berlalu sangat. Boleh tahan lah. Sikit ke tu lah. Parking balik umpan tu sak-sak main lah. Aduh jam betul. Okey ni tak apa, kita ada dua target lah ni. Jadi kita try mengait sangkak. Kalau sangkak tak berjaya, kita try mengait sembilang. Jadi sangkak ni memang takkan berjaya apa. Sebab takkan berjaya je. Sebab kita tak boleh cari ikan. Sebab cuaca berangin macam ni, seorang-seorang nak buat kerja memang susah lah kan. Sebab bahawa masalah pinggang saya pun tak tahu nak okey lagi. Kalau pinggang okey tak ada masalah kan. Jadi lah jom kita pergi depan kolor. Depan kolor tak ada masalah. Kita pakai tambak kat kayu-kayu lah. Jadi jom kita pergi mengait sembilang lah. Asyik lah. Ada rezeki ada sembilang. Jom kita balik pergi kolor. Balik pukul kita mengait sembilang. Nampak gaya macam tu lah. Jom kita pergi mengait sembilang. Depan pukul kita mengait sembilang lah. Nampak gaya. Kita mengait sembilang, kita pasti sebarik tu. Jadi kita mengait apa ni? Ini longkang alok. Cakap lah kami. Jadi kita mengait tu. Pak longkang kita. Macam kita sikit sembilang. Angin tak boleh nak mengait. Dah kita mengait sembilang lah. Murah kalau kita tak boleh. Berangin. Beralun. Ada bubu ni.
Oh, okay. Boleh boleh angkat tak? Boleh boleh tarik tak? Sebab dua haji kita tarik bubu lah. Nak mengais sembilang ni? Ha? Tak ajar habis ya, dua sat mengais ke? Tak ada lagi balik eh? Ada? Oh, jatuh, jatuh. Ada? Ketam bawah tu, maklum kita dapat ketam. Ni bau keluar ke? Bau keluar? Bau angin. Ingat nak patah balik? Buat masa pun untuk pergi. Lalu kita nak mengais ni, mengais bilang. Nak mengais bilang. Ada? Tak try eh? Pak Long Haji kita. Pak Long Haji lah. Pak Long Haji kita. Pak Long Haji. Aduh, pok pada batin. Pok pada batin. Baru keluar. Yelah, dia kata nak keluar. Berangi. Mula nak patah balik dah. Dia kata tengok hamai tu terus. Dari semangat nak pergi atas. Tengok kita ada. Sebab kita, Pak Long kita pun takut juga. Sebab tak ada orang ni. Belah-belah laut ni tak ada orang. Tak ada boat lah roaming belah-belah dalam pulau ni. Tu Pak Long kita pun risau lah. Sebab cuaca berangi. Tapi dia tengok. Ha, Rohlah ni semangat sikit nak pergi angkat bubur. Dia kata. Boleh lah. Cara dengan bubur depan tu. Angkat bubur lah. Ada jadi kalau kita saya ada ni. Senang jadi bubur kita boleh nampak kan. Okey, ni jom kita buat prepare. Bambu kita dah buat dah. Jadi buka bambu kita pakai kerang. Kita pakai kerang. Ha, kita pakai kerang. Lepas kita cari ikan sajak. Harap-harap percaya lah. Dah sangkak memang dah membangau lah. Satu sangkak kalau boleh pakai. Jadi kita try cari ikan sajak pula. Ya, macam dah. Jom. Sembilang dah. Sembilang tadi kita buat perambut siap-siap tadi. Oh, time duduk beralung kat sangkar tadi. Buat siap-siap dah. Dia ada perambut sangkar dah sini. Kita letak balik sini. Kita tak pakai temenung dah. Jadi kita akan pakai kerang. Kerang saya ada beli sikit tadi. Dan kita pakai dekat mana ada lah. Ini kerang kita ni. Kita pakai dekat mana ada lah. Cerita dah lagi nak kena katong lah ni. Tak bah. Kita katong dah. Kita katong dah. Batal. Batal satu. Ha, dia batal. Ada ni buat lapik nak katong lah. Buat lapik nak katong. Bertepung kita katong ni. Okay, selanjutnya jom. Kita try mengai. Kita dah tukar perambut kita tak umpan lah. Harap dia pemudahkanlah rezeki dia ni. Berjaya lah, 9 dapat 2 ekor. So kita buat gulai, cantik. Nak buat ikan bakar. Nak cari sekak pun tak boleh. Tak boleh cari sekak sebab keadaan cuaca berangin lah. Fikirlah kalau 2 orang tadi macam boleh cari. Kalau 2 orang susah sikit lah pergerakan parking pun semua. Jadi dengan nak buat ada budak kerang tadi. Saya beli sikit kerang tadi. Jadi kita boleh cari 9. Boleh lah, selalu kalau pulau kami ni kena pakai budak lecek. Udang licik lah, udang jalur, udang licik lah, udang kecil-kecil lah. Udang tu lagi syok cari 9 ni. Tapi dah nak buat macam mana. Kita orang tak plan. Orang kata apa? Dengan 9 tak plan. Kalau plan awal tu daripada pagi tadi, berjalur lah kan. Tak apa lah, macam mana orang tak apa. Janji ada rezeki lah. Kalau kata ada rezeki, dapat hasil lah. Kalau ada rezeki, ada hasil lah. Jom kita try 9. Kan sahaja Sabah, nak tahu kan 9 Sabah.
saja, pergi mengais sekarang ni. Tak makan, bau ni pun terang sikit ni. Mengais bilang, tak sakar lah aku, tak sakar kan. Ha? Dia pakai udang leceh. Udang leceh, pagi tadi boleh, ayak sebut tadi boleh lah. Ayak ni mana nak berjalan? Udang leceh, ayak mak, ayak tinggi mana nak berjalan pula. Duduk ni, duduk tu. Satu buk lagi, lagi ada 9 sekilo lah. Ambil lepo order. Order macam senang dapat lah. Sekong tak ada lagi 9 lepo order macam senang dapat. Macam senang ikan tu dapat. Aduh, pantang larang orang tua-tua kata. Kalau bila orang tua-tua nak keluar ke laut, jangan order. Jangan order contoh lah. Nanti ada senangin lah, mana 3 ekor. Nanti ada 9, 3 ekor. Pakai. Ada orang order pakai. Ni sekong tu nak lagi boleh buat order lah. Aduh. Wah, kita cuba kak. Dapat lukang 2 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 2 ekor, 2 ekor, lukang. Lepas boleh kita cari 9. Nanti cuba pot memakai. Rancang, penduri! Penduri!
makan saja. Ni yang beritahu kawan hang suruh makan dah. Tadi buat buk tu tak ada apa apa yang mengenai enak lah, mengenai semilang. Dukang banyak, dukang. Dukang. Boleh orang kau? Oh, apa? Isi ya. Yo, dukang pula buk, dukang. Aku menunjukkan kat kelima orang tunggu dekat tapak ni. Tapak ni selalu orang nak mengais bilang. Kadang-kadang kita balik ke balik trip ke keluar trip kadang-kadang ada orang nak mengais bilang ni kita mengais hari tak dapat. Mungkin dia pakai hutang receh, hutang receh ataupun kumpul lebih wang tu lah. Dia pakai kerang. Oh, duka apa tengok ingat 7-8 ekor lah, 7-8 ekor lah. Tak ada rezeki kau hari ni. Ha, hari ni kita macam skrip lah ni. Sangkang tak ada rezeki, ini tak ada rezeki. Hari ni kita kau membangau dengan jayanya mana-mana rancak berduri. Berduri. Aduh, tak tahulah, tak tahulah hari ni. Tak orang kata apa, tak play pun dengan mengai ni. Kita tak ada apa ni kan, jadi kita turun main esak lah mengai sangkang. Kena pula angin utara, lepas tu lari main kolor. Kolor pun bukan kena apa kata angin, kolor kena berdukang. Berdukang saja sedia. Sebab jalan tak ada rezeki kan, kalau ada rezeki tak kat mana boleh makan. Nah, yang ni pun kena rezeki lah, dukang cuma nak ambil tak makan lagi. Balik orang rumah-rumah tak makan. Lepas balik tak apa, kita ambil ikan yang kita nak. Macam itulah. Tapi ikan yang kita tak makan lah. Buat jalan, tak ada rezeki lah tu. Okey, nanti apa yang tu saja untuk konten hari ni. Alhamdulillah ada juga konten kita hari ni. Walaupun kita nak cari yang sabang untuk bakat malam ni, tak dapat juga. Tak dapat tak apa, kita akan buat plan sekali lagi. Kita cari lauk. Dapat hasil tu, kita akan buat bakat malam tu juga. Ha, kita akan buat macam itulah. Tak boleh buat tabuk. Ramai yang orang suruh buat tangkap dan masak. Ha, tak ada masak lah nak masak-masak tabuk pula kan. Yang tu bukan dia tu. Nak masak-masak kat rumah. Cerita dah macam tu lah. Okey, nanti tak ada apa yang tu saja untuk konten ni. Esok kita boleh tunggu esok main video lah. Esok kita akan buat trip semua buat dia 4-4 esok jalan. Jadi esok main video lah, tunggu esok main video. Insya-Allah ada sikit video, jumpa subscribe channel, jumpa esok. Bye, sampai semua. Bangau, bangau.